KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Hairunisa binti Abdul Aziz. Kamu boleh panggil Cikgu Nisa. Hari ini, Cikgu akan mengajar tajuk fizik. Cikgu Khairunisa Abdul Aziz dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur yang akan bersama-sama dengan saya hari ini, host anda Wani Kerry dalam Road to Success SPM 2021. Selamat datang ke studio, Cikgu. Ya, terima kasih, Penny. Cikgu, meriah sungguh warna Cikgu hari ini. Saya rasa bersemangat nak belajar hari ini. Saja Cikgu pilih warna oranye hari ini. Kenapa? Saja? Saja menceriakan suasana. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai subjek fizik. Modul 2 kegravitian untuk menengah atas, ya Cikgu. Ya, betul. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit hari ini apa yang bahagian mana yang Cikgu fokuskan itu. Okey. Terima kasih, Wani. Cikgu akan mulakan dengan pengenalan kepada tajuk kegravitian. Sebenarnya, ia ini adalah bab 3 di dalam tingkatan 4 dan merupakan sukatan baru KSSM kita. Okey, hari ini cikgu tak dapat sentuh semua sebenarnya, Wani. Cikgu hanya akan pilih beberapa subtopik yang mudah difahami supaya timbul minat di kalangan murid-murid untuk lebih menyukai tajuk yang baru ini. Okey, baik cikgu. Itu merupakan pengenalan cikgu untuk hari ini, tapi sebelum kita teruskan lagi, Wani nak ajak cikgu untuk kita sesama melakukan SOP. Cikgu boleh pakai hand sanitizer yang ada di depan kita ini. Okey. Wani pun pakai. Lepas cikgu dah pakai, kita bolehlah tanggalkan pelitup muka kita dan simpan di dalam bekas. Kalau cikgu ada bekas, cikgu boleh simpan dalam bekas. Kalau ada poket, simpan dalam poket. Okey cikgu. Kita dah melakukan sanitasi tangan dan sekarang ini kita nak berkenalanlah dengan para pelajar dari SMK Raja Ali yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Mari kita persilakan mereka semua. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Unmute mic. Cakap hello. Jangan lupa unmute mic. Hello, khabar baik. Tu meriah. Ceria. Ceria. Sebab mungkin nampak warna oranye cikgu terus. Okey, baik cikgu. Kita nak mintalah anak murid cikgu sendiri untuk perkenalkan diri mereka. Dan beritahu kita mereka tingkatan berapa. Okey, boleh. Okay, kita nak mulakan dengan Mai Sara dulu. Okey, sila Mai. Jangan lupa unmute mic. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Alia Masara dari SMK Raja Ali. Saya tingkatan 5. Okey, kita nak minta Patricia. Assalamualaikum semua. Nama saya Nurin Patricia binti Shalan Harif dari Sekolah SMK Raja Ali. Saya berada di tingkatan 5. Alright, seterusnya Shazana. Hai, saya Niana Shazana. Saya daripada SMK Raja Ali, saya tingkatan 5. Okey, kita ada Ilham, pelajar lelaki kita. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Haris daripada SMK Raja Ali dan saya sekarang berada pada tingkatan 5. Tingkatan 5. Okey, seterusnya kita ada Nur Ashikin. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashikin binti Jaafar. Saya dari SMK Raja Ali. Saya juga merupakan pelajar tingkatan 5. Okey, baik. Dan akhir sekali kita ada Farhana. Okey, Farhana. Hai, saya Siti Farhana binti Marzuki dari SMK Raja Ali. Saya juga pelajar tingkatan 5. Alright, okey, kita dah berkenalan dengan 6 pelajar cikgu hari ini. Nampaknya semua bersemangat belaka, ya cikgu. Ya, dan kita ada 3 orang pengawas dan 3 murid biasa, ya. Ya, betul. Okey. Jadi kalau anda sudah bersedia, cikgu pun nak ambil tempat dulu, nak sediakan semua perkakas, cikgu. Apa kata kita nak berehat dulu seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. TV KPM. Bagi saya, tajuk kegravitian ini
amat menarik untuk dipelajari kerana ia berkaitan dengan penemuan hukum alam. Secara umumnya, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh satu daya yang dikenali sebagai daya tarikan graviti bumi. Baikkan mempelajari tajuk ini ialah dapat meluaskan pengetahuan tentang alam semesta dan membawa peradaban manusia ke arah dunia yang lebih maju. Sebagai contoh, satelit buatan manusia yang mampu membantu manusia meneroka angkasa. Sungguh pun begitu bagi saya, tajuk ini tidak terdapat kelemahan bagi pelajar. Bagi saya, tajuk kegravitian bab 3 adalah tajuk yang amat mencabar bagi para pelajar. Dalam bab ini, banyak subtopik yang sukar untuk para pelajar fahami. Bagi saya, subtopik yang senang untuk difahami adalah hukum Kepler kerana ia perlu banyak menghafal dan membaca. Tambah lagi, formulanya amat senang untuk digunakan dan amat senang untuk difahami. Untuk yang saya kurang faham pula adalah tajuk satelit buatan manusia kerana saya sering tertukar antara satelit geopegun dan bukan geopegun. Saya amat meminati bab 3 tingkatan 4 KSSM iaitu tajuk kegravitian. Hal ini kerana tajuk tersebut mempunyai banyak formula dan unit untuk dipelajari lebih dalam lagi. Kelemahan saya pada tajuk ini semasa membuat esei. Hal ini kerana tajuk tersebut merupakan tajuk baharu yang terdapat pada silibus KSSM tingkatan 4. Oleh itu, saya perlu membuat banyak latihan lagi untuk menambah baik kelemahan saya. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey, dan juga guru kita, Cikgu Khairunisa Abdul Aziz, serta para pelajar dari SMK Raja Ali, Kuala Lumpur. Baik, kita dah tengok pandangan para pelajar. Ada dari mereka yang mengatakan ada yang susah nak buat esei, Cikgu. Ada yang confused bab-bab satelit ni. So, hari ini Cikgu Khairunisa akan bantu kita semua untuk sama-sama menguasai bab ini, Cikgu. Ya, kegravitian. Okey, jom. Kalau Cikgu sudah bersedia, anak murid Cikgu pun sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan, okay, Cikgu. Okey, boleh, Carey. Cikgu akan perkenalkan dulu subtopik di dalam tajuk ini. Dalam tajuk kegravitian, kita ada 3 subtopik iaitu hukum kegravitian semesta Newton, hukum Kepler dan juga satelit buatan manusia. Hari ini, Cikgu cuma akan cover. Cikgu akan cover hari ini adalah hukum kegravitian semesta Newton, separuh daripadanya, dan satu subtopik daripada satelit buatan manusia. Cikgu hari ini tak sempat untuk sentuh hukum Kepler. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan tajuk yang pertama dalam hukum kegravitian semesta Newton. Okey, sebelum tu murid-murid semua kena tahu dulu tentang daya graviti. Cuba Wani tengok gambar tu kan, Wani. Okey, ada orang, ada seseorang, ada apple. Ini sebenarnya adalah saintis yang sangat terkenal dengan cerita apple yang jatuh di atas kepalanya. Okey, cikgu perkenalkan dululah kan. Daya graviti ini ialah sebenarnya daya yang bertindak antara dua jasad di dalam alam semesta. Sebenarnya kan, Wani, antara kita ni pun wujud daya graviti. Ada tidak daya lihat. Graviti, ya. Macam kita ni. Tapi kita tak rasa pun daya graviti ni. Macam cikgu berdiri sekarang, cikgu tak adalah pula rasa tertarik dekat Wani-Wani pun tak adalah tertarik dekat cikgu kan? Okey. Nanti kita akan tengok kenapa agaknya kita tidak merasai daya tarikan bila daya tarikan graviti kita tak rasa kalau kita di dekat-dekat macam ni kan? Okey. Rajah ni yang cikgu tunjukkan ini adalah daya graviti di antara dua jasad. Contohnya di antara matahari dengan bumi, bumi dengan bulan dan juga matahari dengan bulan. Okey. Sekitar kurun seperti cikgu telah cakap tadi, untuk hukum gerakan hukum kegravitian semesta Newton ini, kita punya saintis pada masa ini adalah Sir Isaac Newton. Beliau sebenarnya telah memerhati buah apple. Buah apple masa tu beliau duduk dekat bawah pokok apple, tiba-tiba jatuhlah pokok apple pula jatuh. Buah apple tu jatuh ke atas kepala Sir Isaac Newton ni. Lepas tu ada jatuh lagi buah kan. Tetapi buah apple ni tak pernah pula jatuh ke atas. Jatuh mestilah ke bawah kan. Jadi sambil tu dia pun berfikir, dia cakap, okey, semua objek akan jatuh ke bawah. Seolah-olah ada satu daya yang menarik
semua objek ke bawah. Sambil itu juga, Sir Isaac Newton memerhatikan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Maka keluarlah teori-teori beliau. Okey, di mana yang pertama dalam kotak berwarna biru, F berkadar terus dengan M1 dan M2 di mana M1 adalah jasad yang pertama. Okay. M2 adalah jasad yang kedua. Macam tadi, contoh kat sini senang kita nampak dengan jelas matahari dengan bulan. Jadi matahari boleh jadi jasad pertama, bumi boleh jadi jasad yang kedua. Kemudian lagi satu teori beliau adalah daya graviti berkadar songsang dengan jarak kuasa 2. Okey. Maka bila digabungkan bersama, wujud lagi satu rumus di dalam bubbles berwarna kuning ini, F berkadar terus M1 M2 per R kuasa 2. Inilah yang cikgu punya student cakap tadi. Banyak sangat formulanya kan. Yeah. Ha. Okey, sekarang kita tengok apa yang dinyatakan oleh Newton. Okey. Daripada hukum kegravitan semester Newton ini, daya graviti antara dua jasad. Contoh kat sini kawan ni, cikgu ambil matahari dengan bumi. Cikgu namakan matahari sebagai M1, iaitu jasad 1. Kemudian M2, jasad 2, iaitu kita punya bumi. Okey, jadi wujud daya tarikan antara dua jasad ini. Okey, dan daya tarikan ini adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim. Jisim bagi kedua-dua jasad. Dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Dia ada jarak kan? Ada jarak antara matahari dengan bumi ni ada jarak. Jadi kena kuasa 2 kan. Di antara pusat 2 jasad tersebut, kita nak kira jarak mesti kira daripada pusat. Ya. Okey. Habis dekat situ. Daripada tadi ayat panjang-panjang. Okey, daripada ayat panjang-panjang, rumus jadi satu rumus. Okey. Rumus yang dinamakan F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Di mana F tu adalah daya graviti antara dua jasad. M1 adalah jisim jasad yang pertama iaitu matahari. M2 jisim bagi jasad yang kedua iaitu bumi. R pula adalah jarak di antara dua pusat jasad. Dan G besar di situ adalah pemalar kegravitian. Di mana pemalar ini nilainya adalah malar iaitu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. NM kuasa 2 kg negatif 2. Okey, para pelajar cikgu. Okey ke setakat ni? Laju sangat ke cikgu cakap? Okay, ada apa-apa ke nak tanya? Cikgu. Ya. Ilham. Saya nak tanya. Okey. Yang waktu first slide cikgu tadi. Okey. Formula yang diterbitkan tu F berkadar terus M1 M2 per R kuasa 2 kan? Aha. Betul. Tapi yang slide cikgu yang tengah tunjuk ni, kenapa ada G? Kan. Masa slide cikgu tadi yang ada dua kotak, yang ada kotak dengan bubble kuning tadi kan, tak ada G. Tiba-tiba pula dekat sini muncul pula G. Dia sebenarnya daripada segi matematik, bila ada perkadaran mesti ada satu nilai pemalar untuk menghubungkan di antara semua pemboleh ubah ni. Maka dalam kes ini pemalarnya dipanggil pemalar kegravitian. Okey. Macam tu. Boleh Ilham? Boleh Ilham menjawab soalan? Boleh ya Ilham? Boleh. Boleh. Okey, okay. Kalau boleh kita tengok ada soalan. Ha. Cikgu ada soalan untuk anda semua. Cikgu ada soalan untuk anda semua. Okey, soalan yang pertama, cikgu sebenarnya soalan yang pertama ni lebih kepada untuk mengaplikasi formula tadi. Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak ada cuba? Kita tanya volunteer dulu. Volunteer. Saya. Siapa saya tu? Saya tu siapa? Nur Ashikin. Okey, Ashikin. Sila Ashikin baca dulu. Ashikin. Dua jasad masing-masing berjisim 3.5 kg diletakkan pada jarak 4 meter antara satu sama lain. Hitungkan daya graviti antara kedua-dua jasad itu. Okey. Diberi nilai pemalar kegravitian. Okey, Ash. Macam mana ni? Dah baca soalan ni. Nak buat apa ni, Ash? Kita kena highlight key point. Okey, key point dia di sini adalah
Mana key point dia? Mana key point G-sim, dia? Jisim. Jisim. 3.5 kg. Okey. Jarak 4 meter. Jarak 4 meter. Okey, cikgu nak tulis ya, cikgu? Cikgu tekan di belah kiri, tengah-tengah. Kiri, tengah-tengah sikit. Cikgu kena tekan tepi. Okey, sebentar cikgu. Macam ni. Tu bawah. Okey. Ni. Pen. Okey, thank you Wani. Alright. Okay, kita kembali kepada G-sim. Soalan yang pertama. Key point yang diberi adalah 3.5 kg pada jarak 4 meter. Kemudian ini juga nilai yang diberi adalah penting. Okey, lepas tu tadi buat apa lagi Ash? Kita kena tahu soalan tu nak apa. So kita kena gariskan juga hitungkan daya graviti. Hitungkan daya graviti. Betul. Ini soalan dia nak apa. Kita buat tanda soal kat situ. Okey. Lepas tu? Okey. Lepas tu, Ash? Lepas tu, formula. Formula yang akan digunakan ialah F sama dengan G M1 M2 over R kuasa 2. Betul. Kita guna balik tadi formula tadi kan. Kita guna. Lepas tu, nilai-nilai yang ada kita masukkan dalam persamaan. Okey, cikgu akan tunjukkan apa yang dimaksudkan oleh Ash di sini. Alright, sebenarnya cikgu nak ajar juga tahu Wani, macam mana kita nak guna kalkulator. Okey. Saya kena buat semua pelajar cikgu ya. Guna kalkulator masing-masing sebab di sini kita akan gunakan nombor yang sangat sama ada nombor tu sangat-sangat besar atau sangat-sangat kecil. Jadi sangat penting untuk murid-murid semua menguasai kemahiran menekan kalkulator saintifik ni. Jadi cikgu akan ajar bersama-sama hari ini kita akan cuba tekan ini nilai yang telah cikgu tulis. Okey, cikgu akan mulakan dengan 6.67. Kita tekan sama-sama 6.67. Lepas tu ada darab. Darab 10 kuasa negatif 11 kan? Okey. Macam mana selalu kalau kamu tekan? Wani tekan macam mana Wani? Kalau saya buat 10, lepas tu yang ada atas ni. Arrow ke atas tu baru 11. Okey, itu satu cara. Itu satu cara untuk tekan kalkulator. Tapi cikgu selalu ajar pada murid-murid cikgu untuk terus tekan EXP di sebelah bawah. Di sebelah bawah scientific calculator ada perkataan EXP. EXP. Ada EXP. Tekan situ ni, EXP ni bermaksud exponent. Dia automatik masuk darab 10 kuasa berapa. Okay. Jadi tekan sahaja EXP dan tekan negatif 19. 11. Negatif 11. Lepas tu tekan darab 3.5. Darab 3.5 lagi. Okey. Tekan equal sign dulu. Okey, lepas tu baru bahagi 4 kuasa 2. Bahagi 4 kuasa 2. Okey. Okey, para pelajar akan dapat jawapan seperti yang tertera di atas cikgu punya slide. Okey, 5.11 darab 10 kuasa negatif 11 dan unit dia ialah Newton kerana apa yang kita nak cari tadi adalah daya. Daya unitnya adalah Newton. Okay. Tak kira apa jenis daya, unit SI-nya adalah Newton. Okey, boleh? Boleh semua. Okey, boleh eh? Boleh, dapat. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua cikgu dah ada jawapan siap-siap pula dekat sini. Tapi tak apa, kita nak tengok macam mana cara untuk kita dapat jawapan B ni. Okey. Dah ada jawapan siap-siap ni. Siapa nak cuba? Dah ada jawapan dah ni. Siapa nak cuba siapa bagi tahu cara? Siapa angkat tangan? Batrisha. Okey, Batrisha. Perlu ke saya baca soalan? Perlu. Okey. Jisim bumi ialah 6 darab 10 kuasa 24 kilogram manakala jisim bulan ialah 7.4 darab 10 kuasa 22 kilogram. Jika daya graviti antara bumi dan bulan ialah 2.05 darab 10 kuasa 20 Newton,
berapakah jarak antara bumi dan bulan? G diberi 6.67 darab 10 negatif 11 Newton M kuasa persegi 2. 4 kilogram kuasa negatif 2. Okey. Lepas baca soalan, kena buat apa, Bat? Okay, kita kena highlight keyword. Okey, kita highlight keyword. Bagi dulu keyword yang ada. Keyword yang pertama, jisim bumi. 6 jisim darab bumi. 6 darab 10 kuasa 24 kilogram. Okey, lagi? Jisim bulan, 7.4 darab 10 kuasa 22 kilogram. Okey, betul. Lepas tu? Daya graviti antara bumi dan bulan, 2.05 darab 10 kuasa 20 Newton. Yes. Ada lagi kah? Tak ada. G. Okey, kita ada nilai G yang diberikan. Yeah. Sekarang kita nak tengok bagaimana untuk kita selesaikan soalan ni. Ini kan? Alright. Tadi susunan untuk kita menyelesaikan soalan ini ialah mesti kita highlight dulu keywords iaitu nilai-nilai yang diberi. Kemudian kita mesti tentukan apakah formula. Kemudian kita ubah suai apakah formulanya dan kita akan ganti ke dalam persamaan. Okey, ganti dalam persamaan tadi kita akan dapat seperti yang tertera. Apa yang kita nak cari dalam ini adalah jarak antara bumi dan juga bulan. Bulan. Kan? Ni cikgu punya penyelesaian ni macam salah ni. Cikgu ke belakang slide cikgu tadi. Cikgu terkebelakang. Maaf, yang ini sebenarnya adalah penyelesaian untuk soalan yang kedua di mana kita nak cari nilai R. Okey, kalau Wani perhatikan Wani, formulanya adalah formula yang sama. Tapi daripada formula yang sama itu, boleh cari mungkin pelajar-pelajar boleh ditanya tentang daya graviti, boleh tanya tentang jarak ataupun jisim bagi jasad tertentu. Yeah. Macam soalan ini, pelajar-pelajar diminta untuk mencari R. Maka seperti yang tertera, pelajar-pelajar di rumah juga boleh cuba untuk menekan kalkulator dan dapatkan jawapan R iaitu 3.8 darab 10 kuasa 8 meter. Ya, okey. Semua pelajar dapat jawapan sama? Ada ke? Boleh dapat yang ini? Boleh. Boleh. Okey, tak apa cikgu. Kita bagi mereka masa untuk kira-kira dulu kerana apa sekarang ni kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sama-sama buat soalan ini dengan cikgu hanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta cikgu kita Cikgu Khairunisa dan juga para pelajar dari SMK Raja Ali. Okey, baik. Macam mana anda semua dah dapat jawab ke belum soalan yang cikgu berikan tadi? Sekarang kita nak sama-sama discuss jawapan bersama dengan cikgu kita. Mari cikgu. Okey. Soalan tadi ini kan last tadi kita. So kalau murid-murid tadi dah cuba tekan kalkulator, murid-murid semua akan dapat jawapan 3.8 darab 10 kuasa 8 meter. Yeah. Okey, cikgu akan teruskan dengan yang seterusnya iaitu hubungan G kecil dan G besar. Dah apa pula lawan ni cikgu ni? Ada G kecil, ada G besar pula kan? Okey, G kecil. G kecil ni apa dia cikgu punya murid? Apakah G kecil ini? G besar tadi? Pecutan graviti. Yes. Pecutan graviti. Pecutan graviti. G kecil di sini adalah pecutan graviti dan G besar yang kita belajar tadi, pemalar kegravitian. Yeah. Apakah hubungan antara pecutan graviti dan juga G ni? Okey, sekarang kita nak tengok. Daripada apa kita panggil hukum Newton kedua, apa formula hukum Newton kedua tadi murid-murid cikgu? Apakah formula bagi hukum Newton kedua? Kedua. F. Okey, cuba je jawab. F sama dengan? MA. Yes, very good. F sama dengan MA. Yay. Okey.
daripada hukum Newton kedua, F sama dengan MA. Okey, bila kita nak kaitkan dengan graviti, kan tadi kita pelajar cikgu cakap tadi kan, G kecil di sini adalah daya graviti. Jika semua objek jatuh ke bawah dengan satu pecutan yang sama, maka A ini kita tukar dia kepada G. Maka kita dapat satu formula yang dipanggil F sama dengan MG. Okey, kemudian daripada yang kita belajar sebelum ni, Wani. Ya. Iaitu rumus bagi hukum kegravitian semesta Newton, iaitu F sama G, M1, M2 per R kuasa 2, kan? Okey, katalah cikgu gantikan M1 dengan M besar, iaitu M1 ialah jisim matahari. Dan cikgu gantikan M2 dengan M huruf kecil, iaitu jisim bagi apa-apa sahaja objek. Okay. Dia boleh jadi apa-apa sahaja objek, boleh jadi planet, boleh jadi objek di bumi juga. Okey, kemudian kita ada R, iaitu jarak dari pusat bumi. G, pecutan graviti di permukaan bumi, dan G besar adalah pemalar kegravitian semesta. So kita samakan dua persamaan ini, matematik kan? Persamaan serentak, ini F. Sini pun F. Kita samakan kedua-duanya, maka kita akan dapat MG sama G, M besar M kecil per R kuasa 2. Kita potongkan apa dekat sini? Pelajar cikgu, apa yang dipotong kat sini? Tinggal G je. Perhati betul-betul. M. Okey, kita potong M kecil, jadi kita dapat satu formula baru, iaitu G sama dengan G besar M besar per R kuasa 2. Inilah dia hubungan di antara pecutan graviti dan juga pemalar kegravitian. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Macam cikgu cakap tadi, kenapa kita nak cari kan pecutan graviti ni kan? Buat apa? Apa guna G ni? Okey, G ni guna dia supaya kita nak cari apakah pecutan graviti pada objek mungkin berada di permukaan bumi. Atau objek yang mungkin berada pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Macam cikgu punya rajah dekat sini, cikgu bagi tu satu satelit. Kan? Jadi cikgu akan terangkan satu persatu. Katalah cikgu mulakan daripada objek di permukaan bumi. Bila di permukaan bumi ini, ada tak ketinggian kalau Wani tengok? Permukaan bumi kat sini kan? Katalah ada satu objek kat sini. Yeah. Ada tak ketinggian kat sini? Ada, ada. Tak H? H ni akan sama dengan kosong. Kosong. H tu akan sama dengan kosong. Maka dia punya jejari tadi, jejari bumi ni, jarak dari pusat bumi akan sama dengan R. Maka pelajar-pelajar hanya perlu mengganti R sama dengan R besar. So ganti masuk ke dalam persamaan tadi. Maka dapat formula yang itu. Yeah. Okey, ini untuk objek yang berada di permukaan bumi. Jika kes yang kedua, objek yang berada pada ketinggian tertentu, iaitu H, dari permukaan bumi. Jadi kita kena tambah jejari bumi tadi, R besar, tambah dengan H. Jadi R kan kita punya formula asal kan R kan? Yeah. Yang ini kan R kan? Jadi R dia akan bersamaan dengan R besar dan juga H. So tambah, gantikan sahaja, maka para pelajar akan dapat R tambah H dalam kurungan kuasa 2. Maksudnya kena tambahkan dulu baru kuasa 2. Okey. Kita dapat dah formula yang berkaitan antara pecutan graviti dan juga G besar, iaitu pemalar kegravitian. Okey, kita nak tengok bagaimana cara untuk kita mengaplikasi formula tadi ke dalam soalan yang ketiga. Siapa nak cuba? Siapa belum cuba lagi? Boleh cuba sekarang. Saya. Syazana. Saya itu Liana ke? Syazana. Liana. Okey, Liana Syazana. Okey. Rajah menunjukkan sebuah satelit komunikasi yang berada pada ketinggian 595 km dari permukaan bumi. Dengan menggunakan maklumat yang diberi, hitungkan pecutan graviti yang bertindak ke atas satelit tersebut. Okey. Mula-mula Liana nak buat apa lepas baca soalan Liana? Highlight keyword nilai-nilai yang dibagi. Okey, apakah nilai-nilai yang diberi di sini?
dibagi ketinggian iaitu 595 km. Okey, ketinggian satelit. Lagi? Lagi apa? Lagi dibagi jisim bumi. Okey, dia bagi tiga perkara ni kan? Ini yang diberi. Lepas tu lagi satu. Soalan tanya apa? Pecutan graviti. Graviti. Ini yang kamu kena cari. Jadi, gunakan langkah-langkah yang selalu cikgu ingatkan kamu, iaitu keywords, iaitu nilai, gunakan formula yang betul, ganti, kemudian semak. Okey, ini dia. Betul kan? Okey, sekarang pelajar-pelajar boleh cuba untuk selesaikan persamaan ini. Okey, jadi nilai-nilai yang diberi ditulis dalam satu bahagian formula. Okey, kena tentukan formula lah Wani. Tadi kan kita ada belajar kan dia ada dua kes. Satu yang di permukaan bumi, satu lagi yang berada dari ketinggian tertentu dari permukaan bumi kan. Jadi kita kena gunakan persamaan yang kedua iaitu R tambah dengan H kuasa 2. Okay. Kemudian gantikan sahaja semua nilai. Yang penting pelajar-pelajar kena tahu bagaimana untuk menekan kalkulator dengan betul. Okay. Dan akhirnya akan dapatlah jawapan iaitu 8.208 ms kuasa negatif 2. Okey, pelajar semua dapat tak jawapan? Kalau ada boleh tak tunjuk dekat kamera? Nak juga tengok betul tak dekat kalkulator tu? Sama tak? Tekan tak? Ke dengar aja. Ada. Yeay. Baik, Sarah betul. Nur Ashikin betul. Yang lain mungkin sedang buat di situ, tidak mengapa. Okey. Tapi dah nampak dan mereka faham, cikgu. Okey, okay, sebenarnya Wani, cikgu nak tekankan satu benda dekat sini kan. Dalam fizik ni, kadang-kadang murid-murid suka tanya cikgu, "Cikgu, berapa titik perpuluhan nak tulis ni?" Kan? Dia sebenarnya macam ni. Lebih baik dua atau tiga tempat perpuluhan. Okey. Sebab bila tekan kalkulator kita dapat nilai yang panjang, tak tahu berapa banyak nak tulis. Nak perlu tulis semua ke? Tak perlu sebenarnya. Hanya dua atau tiga tempat perpuluhan. Cikgu ada tak anak murid yang tulis panjang-panjang tu cikgu? Ada. Ada juga. Ada masa tingkatan 4. Tapi kalau macam tu cikgu kira betul ke salah? Cikgu kira betul, tapi cikgu akan tulis komen di situ. Okey. 2 TP sahaja. Dapat nota special daripada cikgu. Baik. Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Cikgu akan teruskan dengan satelit buatan manusia. Cikgu tak cover semua sebenarnya dalam hukum kegravitian semester Newton. Dia ada lagi subtopik yang lain tapi cikgu tak cover. Cikgu hanya cover sehingga pecutan graviti tadi kan? Sekarang kita masuk kepada subtopik yang ketiga. Cikgu skip hukum Kepler, kita masuk kepada satelit buatan manusia. Kalau dilihat pada cikgu punya slide hari ini, cikgu letakkan beberapa gambar rajah yang menunjukkan satelit buatan manusia. Okey, yang di bawah ni kan dia sebenarnya tahu tak apa tu? Apa tu? Apa tu? Siapa tahu? Tahu ke? Tak apa. Cikgu bagi tahu. Yang ini adalah gambar International Space Station atau kita selalu panggil ISS. Okey, ISS. Yang ini pula adalah satu contoh satelit, yang ini adalah roket. Okey, tiba-tiba dekat tengah tu cikgu letak gambar Death Star, Star Wars. Wani ada tengok cerita Star Wars? Saya kurang minat cikgu. Kurang minat kan? Ramai pelajar cikgu pun dia tak tak tahu juga cerita Star Wars ni. Ada dua ke tiga orang je masa cikgu cerita dalam kelas tu, cikgu syok seorang-seorang. Tapi tak apa, hari ni cikgu akan cerita sekali lagi walaupun cikgu syok sendiri. Okey, sebenarnya cikgu nak fahamkan sikitlah. Ada satu scene di dalam Star Wars tu di mana Death Star ini mendapat dia ada hanya berada pada satu sisi je tau. Dia ada daripada satu planet yang dinamakan Alderaan kalau tak silap cikgu. So Death Star ni dia akan dapat dia punya kuasa daripada planet yang dinamakan Alderaan. Kemudian Death Star hanya berada pada kedudukan yang sama. Setiap kali siang ke malam ke tengah hari ke, Death Star ini hanya akan berada pada satu kedudukan yang sama sahaja. Okay. Cikgu nak perkenalkan sebenarnya
perbezaan antara satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun. Okey, baik cikgu. Okay. Tapi sebelum cikgu pergi lebih mendalam untuk satelit buatan manusia, ya kan cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang kita nak bagi mereka peluanglah untuk berehat. Kali yang terakhir, kerana apa lepas ni kita akan masuk topik yang lebih menarik dan hanya dalam Road to Success SPM 2021. Jumpa sebentar lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita yang sangat sporting dan bersemangat hari ini, Cikgu Khairunnisa Abdul Aziz serta para pelajar yang sangat komited dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Ha, jom Cikgu, kita nak sambung. Nak tahu lebih mendalam tentang satelit buatan manusia. Mari kita, Cikgu. Okey, kita akan sambung dengan apa yang telah kita stop tadi, iaitu satelit buatan manusia. Hari ini, Cikgu fokus kepada perbezaan antara satelit geopegun dan juga satelit bukan geopegun. Okey, cikgu cakap dulu tentang satelit geopegun. Tadi cikgu ada cakap tentang Death Star dalam Star Wars, kan? Okey, dekat dalam Death Star tu tadi cikgu cerita sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Okay. Yang kedua, satelit geopegun akan berada dalam satu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopegun. Contoh adalah satelit komunikasi. Orbit ni sebenarnya pergerakan membulat yang fix di situ. Jadi dipanggil orbit. Untuk satelit bukan geopegun pula, contohnya adalah ISS. Okey, ISS ni sekejap ada dekat Amerika, sekejap dia lalu dekat kita punya ruang udara Malaysia, sekejap ada di Rusia, kan? Yeah. Jadi ISS ni adalah satelit bukan geopegun. Okey, kerana berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Yang kedua, satelit ini berada dalam orbit mungkin lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Sebab tu sebenarnya kita ada masa-masa tertentu ada software sebenarnya, Wani, kita boleh download dekat kita punya telefon. Okay. Untuk kita detect di mana kedudukan ISS. Itu sebenarnya. Biasanya. Jadi kalau dia melalui kita punya ruang udara di Malaysia, kita boleh tengok. Menarik, tapi kita tak nampaklah bentuk dia semua, kan? Mungkin kita nampak dia objek yang sangat kecil berada di ruang udara kita. Okey. Selain daripada itu, satelit geopegun, cikgu cakap dulu, arah gerakannya sama dengan arah putaran bumi. Macam kita punya satelit. Contoh, cikgu bagi kat sini satelit Myasat. Satelit Myasat ni kepunyaan Malaysia. Takkanlah satelit Malaysia nak pergi duduk dekat Korea. Kan? Ha, satelit Korea lah duduk dekat Korea. Jadi, ini adalah ciri utama bagi satelit geopegun. Tempoh orbitnya adalah sama dengan bumi, iaitu 24 jam. Bagi satelit bukan geopegun pula, dia adalah berlawanan dengan satelit geopegun. Okey, cikgu nak terus kepada soalan bahagian B. Untuk kali ini, cikgu nak jawab full question. Bukan cikgu jawab sebenarnya. Cikgu nak suruh murid-murid cikgu yang jawab. Soalan bahagian B, soalan ini semua adalah soalan panjang yang bernilai 20 markah tau, okay, Wani. Itu dia, banyak. Banyak, kan? Okey, soalan yang pertama. Siapa nak cuba? Ini satu markah. Siapa nak cuba? Cepat. Markah. Ini sebenarnya adalah lebih kepada definisi. Saya itu siapa? Farhana. Siapa Farhana? Farhana, sila. Farhana. Okey, Farhana. Okay. Farhana terus baca. Hukum kegravitian semesta Newton mengatakan bahawa daya graviti antara dua jasad berkadar terus dengan hasil darab jisim dua-dua jasad. Dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara dua jasad. Okey, betul. Seperti yang telah kita bincangkan tadi. Okey, kita panjang terus. Panjang jawapan dia. Ni kalau panjang, tak dapat, kan? Jawab hilang satu markah. Sebab tu, Ewani, cara paling senang untuk soalan ini kita panggil soalan
mendefinisi atau menyatakan sesuatu hukum atau prinsip fizik. Mm-hmm. Jadi mudahnya sebenarnya untuk soalan macam ni kita ingat formula. Okey. Nah, daripada formula, okey? Daripada formula tu maka barulah buat soal apa ni jawapan yang panjang ni. Ya, kena ingat formula paling penting. Ingat formula. Okey. Kena ingat kan, fizik mesti ada formula. So guna formula tu untuk jawab soalan fizik. Betul. Okey, kita pergi kepada soalan B. Siapa nak buat B? Soalan B, 4 markah. Ha, Maisara. Okey, Maisara. Baca dulu soalan, Maisara. Oh, planet Marikh berada pada jarak dari matahari. Terdapat daya graviti antara planet Marikh dan matahari. Terbitkan rumus daya graviti yang menepati hukum kegravitian semesta Newton. Okey, macam mana nak buat ni, Mai? So, Mai rasa macam mana? Soalan tadi. Aha. Dia bagi dua jasad. Okey. Iaitu Marikh dan Matahari. Okey, betul. Lepas tu? And lepas tu dia terdapat daya graviti. Okey, terdapat daya graviti. Aha. Jadi Mai nak terbitkan rumus ni? Daripada dia mesti ada, bila nak terbitkan formula mesti ada formula yang asas kan? Apa dia formula yang asas tu? Kita akan guna F berkadar terus dengan M1, M2. Okey, betul. Dan satu juga formula. Lagi satu? Formula yang kedua ialah F berkadar terus dengan 1 per R kuasa 2. Okey. R berkadar terus dengan 1 per R kuasa 2. Okey, bila dah ada dua persamaan ni, apa yang Mai nak buat? Kita boleh samakan dia sebab dua-dua F. Okey, kita samakan persamaan ni dan akhirnya kita dapatlah formula apa? F berkadar terus dengan M1, M2 okay. Over R square. Okey, macam ni kan? Inilah apa yang dimaksudkan oleh Mai tadi. Untuk soalan B, ada formula yang pertama. F berkadar terus dengan M1, M2. Ya. Okey. Yang kedua ni cara nak sebut dia, boleh dua cara. F berkadar terus dengan 1 per R kuasa 2. Atau F berkadar songsang dengan R kuasa 2. Okay. Cara sebut dia ada dua yang ini. Okey, kemudian samakan kedua-dua persamaan, kemudian kamu akan dapatlah hukum kegravitian semesta Newton. Jangan lupa untuk masukkan nilai pemalar kegravitian iaitu G besar. Okey. 4 markah kat sini. Maksudnya cikgu 4 markah kena ada 4 rumus. Ya. Yeah. Okey, sebab baik. Untuk penerbitan. Okey. Kita pergi kepada soalan C1. Siapa? Siapa nak buat? Siapa nak buat? Okey, Ilham. Okey, Ilham. Tentukan nilai pecutan graviti bagi satu objek P yang berada pada ketinggian 1000 km dari permukaan bumi. Okey. Apa nak buat Ilham? Okey, mungkin Ilham boleh kongsikan macam mana yang pertama, jalan kerja Ilham. Macam mana Ilham nak buat? Jadi yang pertama mestilah kita kena highlight key point. Okey, key point dia adalah semua yang key point dia adalah ketinggian 1000 km dari permukaan bumi. Ini H betul ke? Okey, lepas tu lagi H. Ada nilai, semua nilai yang diberikan. Okey. Apa formulanya Ilham? Betul. Formula ni yang penting jadi, ni. So dia nak nilai pecutan graviti. Jadi kita gunakan G kecil sama dengan G besar M besar. Oh, betul. Per kurungan R tambah H kuasa 2. Okey, inilah yang dimaksudkan oleh Ilham tadi. Ini dia persamaan yang kita nak guna. Kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi seperti macam sebelum ni juga kan. Yang paling penting kita kena tahu formula apa kita nak guna, lepas tu masukkan nilai. Dan kuasai kemahiran menekan kalkulator.
Ya, betul. Akhirnya, para pelajar semua akan dapat jawapan G sama dengan 7.34 ms kuasa negatif 2. Okey. Okay. Bagus, Ilham. Okey, good job. Kita pergi kepada C2. Terima kasih. Okey, C2, siapa nak cuba? Okey. Terus? Siapa nak cuba? Terus baca. Saya. Ah, okey, Nora Syikin. Tentukan nilai pecutan graviti bagi satu objek P yang berada pada permukaan bumi. Okey. Terus macam mana? Kita nak highlight keyword dulu. Apakah keyword yang ada? Okey, soalan suruh cari nilai pecutan graviti. Okey. And soalan dah bagi tahu yang objek ni berada pada permukaan bumi. Hmm. So nilai H dia sama dengan kosong. Yes, betul. Apa formula dia? G sama dengan GM per R tambah H kuasa 2. Okey. H sama dengan kosong. Di mana kosong. H sama dengan kosong. Okey, jadi seperti step-step yang cikgu dah ajar sebelum ni. Highlight keyword. Kemudian tentukan formula nak digunakan. Ganti. Kemudian semak. Apa yang perlu disemak? Semua nilai itu adalah betul dan akhir sekali adakah unit yang ditulis itu betul. Itulah tujuan dia untuk menyemak. Okey. Okay. Baik, cikgu. Kalau kita tengok sebenarnya proses nak menjawab atau buat jalan kira itu sebenarnya lebih kurang sama je. Betul. Yang penting mereka kena mahir. Merupakan satu, kena tahu formula dan paling penting kena pandai gunakan kalkulator, ya, cikgu. Betul. Dalam tajuk ni dia very theoretical. Jadi tajuk ini paling penting pelajar kena menguasai formula, lepas tu tahu kat mana nak guna formula tu. Okey. Baik, nampaknya kita dah belajar banyak sekali dengan Cikgu Khairunisa dan mungkin cikgu boleh buat rumusan rumusan yang ringkas dan juga boleh ucapkan kata-kata semangatlah untuk anak murid cikgu di luar sana. Alright. Hari ini kita dah belajar tadi hukum kegravitian semesta Newton, lepas tu kita belajar tentang satelit buatan manusia. Okey, apa yang boleh cikgu katakan di sini, seperti cikgu dah sebutkan berkali-kali, dalam topik ini paling penting murid-murid semua kena tahu tentang formula, faham kenapa formula ni begitu, kenapa formula ni begini, kemudian tentukan formula yang sesuai untuk digunakan bagi setiap soalan. Okey, untuk kata-kata terakhir daripada cikgu, cikgu ucapkan semoga semua murid dapat manfaat daripada perkongsian cikgu hari ini. Cikgu harap cikgu punya perkongsian, cikgu dah cuba simplify everything sebenarnya hari ini supaya tajuk ini nampak mudah. Mudah betul. Tak cikgu rasa? Kalau saya tengok, saya tak ambil subjek fizik. Tapi kerana saya tengok cikgu mengajar, saya rasa saya boleh faham juga cikgu. InsyaAllah, Alhamdulillah. Cikgu harap murid-murid di rumah juga merasakan benda yang sama apa yang Wani Rafat rasa hari ini. Ya, okey. Itu dia. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada cikgu Khairunisa Abdul Aziz serta para pelajar dari SMK Raja Ali. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Muhammad Ilham, Nur Ashiki, Nur Alia, Siti Farhana, Nurin Batrisha dan juga Liana Syazana kerana sangat semangat dia hari ini. Anak murid cikgu memang sporting macam cikgu dia jugalah. Alhamdulillah. Okey, jadi Kak Wani cakap all the best to you. Dan Kak Wani nak pesan, walaupun kita sekarang ini masih dalam bulan perayaan lagi ya cikgu. Wani nak pesan untuk sentiasalah patuh pada SOP. Kalau nak pergi beraya mana-mana pun, rumah keluarga terdekat ke apa, make sure anda pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer dan paling penting jagalah jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan dan kita akan jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Bye-bye. Kami ibu bapa kepada Muhammad Luqman Hakimi bin Syamizan dari Sekolah Menengah Raja Ali, Kuala Lumpur yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021. Luqman, buatlah yang terbaik. Pasti kejayaan menjadi milik Luqman. Ibu dan ayah sentiasa mendoakan kejayaan abang dunia akhirat. Semoga abang dipermudahkan untuk menjawab semua soalan dengan tenang. Ibu kepada Ahmad Syarif Fitri dari SMK Raja Ali. Di sini saya ingin memberi kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada seluruh calon SPM 2021. Terutamanya Pak Syahril,
Okay, jangan jadikan pandemik ini sebagai satu alasan untuk Syarif tidak boleh berjaya. Mama yakin, okay, dengan usaha yang bersungguh-sungguh, tumpuan yang penuh di dalam kelas, okay, Syarif boleh berjaya, insyaAllah. And one more thing, please stop playing games. Didik TV KPM.